Cara mengganti senar gitar. Yang pertama, kendorkan seluruh senar pada gitar terlebih dahulu. Yang kedua, kamu bisa melepaskan pin bridge dengan alat seadanya. Kalau mimin, pakai sendok nih. Yang ketiga, setelah semua senar terlepas, barulah kita mulai memasang senar. Masukkan ujung senar ke lubang pin bridge. Setelah itu, tutup dengan pin bridge. Lakukan sampai senar ke-6. Yang keempat, kencangkan senar dengan cara memutar tuning patch pada bagian histop gitar. Lakukan sampai semuanya terpasang. Nah, untuk hasil lebih rapi, kamu bisa potong lebihan senar gitar dengan tang atau alat bantu lainnya. Yang terakhir, tinggal stem gitar sampai suaranya enak didengar.